Semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini, aku bakal kasih tahu ke kalian informasi yang udah kalian tagih-tagihin ke aku, yang udah kalian tunggu-tungguin dari aku gitu kan. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, jadi alhamdulillahirabbil alamin aku sudah mencapai 300.000 subscriber. Sih, alhamdulillahirabbil alamin. Makasih banyak buat kalian yang udah nge-subscribe aku, yang udah setia nge-subscribe dari dulu sampai sekarang atau mungkin yang baru-baru ini nge-subscribe aku. Selamat datang di channel aku. Semoga apa yang aku share, apa yang aku cerita ke kalian, video-video aku itu bisa bermanfaat buat kalian dan juga bisa bermanfaat apa sih pokoknya kayak gitu. Ya udah, jadi seperti biasa yang sudah aku umumkan sebelumnya di komunitas YouTube, kan aku nanya udah 300.000 subscribers nih kira-kira mau giveaway atau enggak. Terus juga kalau misalnya di Instagram itu kayak aku udah ngasih kode-kode kisi-kisi aku bakal ada giveaway gitu kan dalam rangka 300.000 subscribers ini. Nah, ini adalah sebagai ucapan terima kasih aku buat kalian yang udah sampai sekarang ataupun kalian yang baru aja nge-subscribe aku supaya aku tuh bisa lebih apa ya kayak lebih sering lagi bikin videonya, lebih rajin lagi, terus juga memberikan informasi yang bermanfaat pastinya buat kalian yang kalian request. Pokoknya selagi aku bisa, aku mampu, aku akan membuat video itu ya kan. Asik lah. Ya udahlah, tanpa berlama-lama ya kan. Ini juga udah banyak banget kalian yang lagi nagihin, "Kak, kapan kak giveaway-nya? Udah 300.000 subscribers kak, kapan bla 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 bla." Dan sekarang waktunya aku mau ngasih tau ke kalian, aku mau ngasih giveaway. Jadi ya udahlah ya, kita langsung aja. Di sini total hadiahnya itu untuk 8 orang pemenang. Tapi tenang aja, ini tuh hadiahnya worth it banget sih menurut aku. Kayak ada beberapa yang beda dari yang sebelumnya. Jadi tuh kayak apa ya, meskipun yang menang tuh 8 orang gitu kan, tapi tuh hadiahnya ya insya Allah kalian pasti suka lah gitu kan. Jadi untuk hadiah aku bakal ngejelasin dulu nih. Hadiahnya itu adalah dari yang pemenang ke-8 sampai yang ke-1. Jadi aku mundur gitu kan, jadi biar kalian penasaran kira-kira hadiah utamanya tuh apa gitu-gitu. Jadi yang pemenang ke-8 dulu ya. Pemenang ke-8 dan ke-7 itu sama, yaitu adalah pulsa senilai masing-masing itu 50.000. Itu lumayan banget dong pastinya buat beli kuota buat nonton videonya aku juga ya kan. Nah, terus tadi udah ya ke-8 sama ke-7. Terus sekarang yang ke-6. Nah, yang ke-6 ini aku akan memberikan voucher Google Play itu senilai 100.000. Jadi fungsinya buat apa? Itu fungsinya banyak banget sih buat kalian mungkin yang install aplikasi di Play Store, terus juga yang harus kayak beli fitur-fitur atau mungkin buat unlock fitur yang terkunci atau pokoknya buat beli filter segala macem, itu bisa banget kalian pakai si voucher Google Play ini. Contohnya kayak aku itu berguna banget pas aku mau ngapus kayak logo Filmora gue di akhir itu harus menggunakan voucher Google Play yang harganya kalau nggak salah kayak cuma 25.000 gitu. Nah, tapi di sini aku ngasihnya 100.000, jadi lumayan banget buat kalian yang mungkin punya banyak aplikasi di handphone tapi terbatas, aduh ini di unlock nih, ini nggak bisa pakai fitur ini fitur ini, tuh tenang aja, itu kalian bisa beli dan semoga aja cukup dan pastinya berguna ya. Oke, langsung aja lanjut ke hadiah yang ke 8, 7, 6, 5 ya. Hadiah yang kelima itu di sini ada kayak satu paket gitu sih aku ngasihnya. Di sini ada tripod. Ini dia, tripod aku kebalik. Ini ada tripod Wayfang. Ini yang udah sering banget aku kasih ke giveaway karena emang aku juga pakainya ini. Kayak menurut aku ini tuh apa ya? Pas lah buat pemula gitu kan. Ini tripod Wayfang 1, jadi isinya tuh mungkin kalian udah tahu kali ya, tapi nggak apa-apa buat kalian yang belum tahu, aku kasih unjuk gitu kan, isinya ada apa aja Kak Adlina. Nah, dalam satu box tripod ini itu ada pastinya ada tripodnya lah ya, jadi kayak dapat bungkusan gitu, bungkusan covernya gitulah, jadi biar kalian gak usah ribet-ribet pakai kresek gitu kan. Nih ada tripodnya, jadi dia kayak bisa dipanjangin gitu. Tuh, kayak bisa panjang gitu lah. Sama ini ada tuh buat kalian naro di handphone kalian. Jadi ini pas banget kalau misalkan kalian mau bikin video. Jadi kalau misalkan kalian belum punya
tripod, masih naruhnya di jendela kayak aku dulu gitu kan. Sekarang udah bisa pakai ini. Kemudian jadi satu paketnya itu dapat tripod, terus dapat selfie ring light kayak gini. Ini dulu juga berguna banget pas aku awal-awal nge-YouTube tuh, karena kan pencahayaan dulu masih kayak kurang gitu kan, dan itu pas banget deh kalau misalnya kalian buat video ada lampu lah gitu kan, atau mungkin buat selfie-selfie cantik gitu. Ini, dan satu lagi paketnya itu dapat mic clip-on. Tuh, kalian juga mungkin pernah lihat videonya aku tuh pakai mic clip-on ini buat ngebantu banget kalian yang mungkin rumahnya apa ya agak berisik atau gimana, maka ini tuh bisa nangkep suara gitu lah. Jadi lumayan banget buat pemula. Dan selain ada mic clip on, aku juga kasih di sini ada audio splitternya. Jadi kayak buat menghubungkan antara dari HP ke si mic clip on ini. Karena kalau misalkan cuma langsung mic clip on langsung ke HP itu kayak nggak bisa gitu loh, nggak tahu lah. Pokoknya jadi harus ada audio splitternya. Jadi ini adalah hadiah yang kelima, dapat satu paket ini. Oke, selanjutnya adalah hadiah yang keempat untuk pemenang yang keempat gitu maksudnya. Ya di sini aku ada ini kantong plastik ini buat kalian. Jadi ini udah satu paket gitu. Isinya tuh aku beli di sini gantian. Isinya adalah makeup pastinya ya. Pastikan siapa sih di sini anak-anak remaja pengen nyoba-nyoba makeup. Dan ini aku kasihnya tuh Emina karena kan pas banget gitu kan buat remaja. Tapi buat yang udah agak dewasa gitu menurut aku masih cocok-cocok aja lah. Cocok-cocok aja lah. Nah, jadi di sini ada 7 pieces isinya. Yang pertama itu ada Emina Bear With Me. Ini adalah yang mineral cushionnya, yang terbaru produk cushion Emina. Siapa yang belum nyobain? Ini aku pilihnya yang shade natural. Tuh, shade yang natural. Biar apa ya bisa masuk lah ke kulit Indonesia pada umumnya gitu kan. Jadi ini cushion Emina. Nah, kalian bisa lihat aja lah review-review cushion ini udah banyak banget. Jadi aku enggak bakal review di sini ya, ntar jadinya video beda lagi gitu kan. Jadi yang pertama dapatnya ini cushionnya Emina. Kemudian juga dapat Daily Matte. Ini ada loose powder. Tuh, kayak gini. Jadi kayak ya bedak gitu kan, loose powder. Tuh. Loose powder kayak gini. Ini aku belinya yang natural beige. Jadi yang juga warnanya kemungkinan bisa lebih masuk banyak ke kulit orang Indonesia. Jadi tuh dapat cushion, terus juga dapat bedak. Selanjutnya dapat ini. Ini adalah tone up cream. Tone up creamnya Emina. Jadi kayak dia tuh ada UVA, UVB gitu lah. Terus dapat blush on. Ini blush on yang sama kayak aku juga. Ini aku pilihnya yang bittersweet. Ya, ini yang bittersweet karena warnanya tuh lucu banget gitu loh, kayak peach-peach tapi enggak yang bikin menor, tapi benar kayak natural banget gitu lah. Terus sama aku kasih ada cream matte-nya. Tuh, cream matte-nya Emina ini. Ini yang Marvelous, apalah itu pokoknya nomor 3 ya. Kayak gitu. Tuh. Mauve. Well, itulah. Warnanya cantik banget sih. Ini aku liatin aja ya warnanya. Pasti kalian pengen. Tuh, warna kayak gini. Kayak cantik banget gitu gak sih? Tuh, warnanya cantik banget. Langsung lanjut. Masih ada lagi. Oke, ini yang terakhir. Aku kasihnya maskernya ini ya. Ini masker kakaknya Emina. Ini ada Wardah. Jadi ini ada yang varian yang rice sama yang varian yang rose. Rice dan rose. Oke, tuh. Jadi bakal dapet 7 pieces ini semua untuk pemenang ke-4. Lanjut ke pemenang yang ke-3. Jadi untuk pemenang ke-3 ini mungkin belum pernah aku kasih sebelumnya, yaitu adalah yang sama kayak aku persis. Jadi aku juga punya ini. Ini buat kalian yang tahu ini apaan? Ini adalah ring light yang lebih profesional gitu loh. Jadi kayak buat MUA gitu ya kan, atau mungkin bisa juga buat kita kayak YouTuber pemula gitu. Jadi aku bakal kasih si ring light profesional ini plus sama tripodnya juga. Tenang aja, jadi kalian bakal dapet ring light yang udah ada dimmer. Jadi buat kalian yang belum tahu dimmer tuh apa, dimmer tuh kayak buat
ngatur pencahayaannya. Kalau misalkan ring light lampu gitu kan biasanya terang banget kan, atau mungkin terlalu gelap. Nah, kalau ada dimmernya itu bisa diatur. Jadi disesuaikan sama kondisi cahaya di ruangan kalian. Dimmer tuh fungsinya buat ngatur cahayanya. Terus juga dapat tripodnya. Jadi kalian udah sepaket banget lah gitu kan ibaratnya. Dan nanti aku ini yang nggak bakal aku buka karena nanti aku bakal susah untuk membungkusnya pada saat pengiriman. Jadi aku bakal nanti ada video khusus aku ngeliatin ring light ini yang persis kayak punya aku yang sekarang aku lagi pakai ini. Kayak gimana bentukannya biar kalian ada bayangan ring light itu seperti apa sih Kak Adlina, ring light yang profesional gitu, yang agak lebih proper lah gitu ibaratnya. Jadi menurut aku ini worth it banget sih buat kalian, apalagi yang mungkin punya konten yang makeup atau mungkin konten selain makeup juga oke sih, karena cahayanya bagus banget gak sih, kayak alami gitu. Dan tuh kan kelihatan di mata aku tuh ada lingkarannya. Ini aku gak pakai soft lens apa sih, jadi tuh ini kayak ring light ya, emang bener-bener ring light udah gede gitu. Nanti aku bakal lihat videonya. Nah, ini adalah ring light yang punya aku persis, yang akan kalian dapetin kalau kalian menangin hadiah ring light yang profesional itu. Jadi ini kalau gak salah diameternya kayak 40 cm, jadi cukup gede. Terus juga untuk naruh HP-nya kalian bisa tambahin Gorilla Pod yang kalian punya. Terus juga kalian bakal dapet ini kan, apa, tripod Wavehang itu untuk kayak penyanggah si ring light-nya. Plus ini tuh namanya dimmer, jadi dia tuh buat ngatur cahaya ring light kalian. Kalau di ke kiriin tuh kayak lebih kecil, kalau di ke kanan ini lebih gede. Ini contohnya kalau lagi maksimal terus aku kecilin, nah dia bakal redup kayak lebih terang gitu, jadi kalian bisa ngatur aja. Nah, kita sekarang sudah memasuki pemenang yang kedua. Oke, jadi yang pemenang kedua itu, ini juga belum pernah aku kasih sebelumnya di giveaway-giveaway aku. Dan menurut aku ini kayak jarang di ada yang ngasih, atau mungkin ada tapi aku yang gak ngeliat kali ya. Jadi di sini aku ngasih untuk pemenang yang kedua itu adalah, tada! Apa ini? Instax Studio. Jadi ini aku akan kasih kayak Instax Mini 9, termasuk versi barunya, atau kalau kalian kenalnya mungkin kamera Polaroid kayak gitu. Nah, di sini aku kasihnya yang warna Spooky White ya kalau enggak salah. Gitulah. Ya gitu deh. Nah, kayak gini. Jadi ini dari Fuji Film. Tuh, ini dari Fuji Film. Ini adalah Instax Mini 9. Jadi bisa dibilang kayak versi terbarunya dari Instax Mini gitu kan. Dan yang aku tahu keunggulan ini tuh dia udah ada selfie mirror-nya. Jadi di depan kameranya tuh udah kita bisa buat kalau selfie. Mungkin kalau yang versi bawahnya kan belum ada selfie mirror-nya kan. Jadi kalau misalkan mau foto dari depan gitu kayak ya miring-miring lah, menceng-menceng atau kayak gimana gitu kan. Jadi ini aku mau liatin ke kalian kayak gimana sih bentukannya. Nah, tenang aja, ini asli. Jadi ini ada kartu garansinya dari Fuji Film. Ini gak akan aku buka lah ya, pokoknya aku kasih aja di boxnya. Terus kalian juga selain dapat kameranya itu, kalian dapat ini kayak talinya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian bawa kemana-mana, nggak khawatir buat jatuh atau apa, ada pegangannya lah, ada talinya gitu. Terus juga udah dapat baterainya tuh ya. Jadi kalian nggak usah beli apa-apa lagi, udah ada baterainya. Dan pastinya ada si Instax mininya tuh, ada ya, ada yang jatuh gitu lah. Terus di sini kayak ada buku-buku gitu, mungkin cara pakainya lah atau settingannya segala macam kalian bisa baca sendiri. Nah, aku pilihnya warna yang Spooky White karena biar kayak general gitu loh, bisa dipakai buat cewek ataupun buat cowok, nanti tergantung pemenangnya nih bentuknya kayak gini tuh. Ngiler banget gak sih, aku aja ngiler banget tuh. Ini selfie mirrornya. Kalian kalau pengen tahu gimana cara makainya, kalian bisa lihat reviewnya di YouTube, itu udah banyak banget karena aku juga sendiri kagak punya ya, jadi kagak ngerti, nggak bisa ngejelasin secara detail. Dan jangan khawatir, aku juga udah nyiapin isiannya nih. Aku udah siapin isiannya, jadi satu pack gini isinya 10 buat taruh filmnya gitu kan. Jadi udah praktis banget, udah dapet baterainya, udah dapet kameranya juga, udah dapet isinya juga. Jadi ini worth it banget sih menurut aku. Ini untuk pemenang yang kedua. Nah, ini adalah pemenang yang pertama atau kayak hadiah utama dari giveaway 300.000 subscribersnya aku, yaitu adalah ini dia. Tada! Ini adalah goodie bag dari Samsung. Oke, jadi hadiah utamanya kalian udah pasti udah tau lah ya, ini adalah handphone. Jadi handphone apa yang bakal aku kasih, yaitu adalah handphone Samsung A10. Tuh, ini modelnya
model-model yang HP-HP kekinian gitu. Nah ini aku ngasihnya yang warna black, jadi biar netral gitu. Kalau misalnya emang cewek atau cowok jadi bisa oke lah ya. Ini aku yang ngasihnya A10 apa sih. Nah terus kalian bisa lihat aja review ini handphonenya kayak gimana, karena ini aku bukan tukang HP jadi aku nggak bisa ngejelasin secara detail. Pokoknya yang aku tahu di sini ada kejelasannya, kamera depannya itu ini kamera depan apa kamera belakangnya, pokoknya 13 MP sama yang 5 MP gitu. Terus juga ini udah 4G LTE. Terus memorinya itu 32 GB itu yang internalnya ya, terus sama RAM-nya 2. Jadi menurut aku ini udah worth it banget sih kalau kalian dapetin ini. Dan aku mau kasih info juga ke kalian, kalau misalnya nanti buat kalian yang dapetin HP ini, jadi tuh aku kan belinya emang di Samsung Store-nya langsung ya, jadi bukan yang di toko pinggiran-pinggiran gitu. Jadi emang bener-bener official Samsung Store-nya di Bintaro Exchange waktu itu. Dan kan aku bilang, mas jangan dibuka ya kemasannya, tapi ternyata memang kayak udah peraturan dari pihak Samsungnya kalau misalkan kita beli langsung di store itu tuh kayak harus dibuka gitu loh, supaya memastikan barang yang kita terima tuh kayak keadaannya baik, nggak cacat, nggak rusak atau apa. Jadi ini udah sempet dibuka karena buat ngecek chargernya bekerja atau enggak, pokoknya segala macamnya dicek gitu doang. Tapi tenang, nggak aku pakai sama sekali. Aku bakal ngasih lihat juga videonya pada saat si mas-masnya itu ngebuka si HP ini. Jadi emang beneran dia yang buka, dia emang official pegawai dari Samsung gitu kan. Dan emang ya udah ketentuan lah kayak gitu. Dan menurut aku ya gak masalah sih, karena kan biar ngecek kondisinya juga supaya nantinya sampai di tangan kalian itu kondisinya bagus, gak ada cacat, gak ada kurang satu apapun lah. Emang pasti harus dicek dulu ya mas ya? Iya. Buat kado atau gimana? Buat kado sih makanya. Kirain nggak bisa, iya. Jadi itu tadi adalah ke-8 hadiah yang bakal ada atau untuk pemenang giveaway 300 ribu subscribers kali ini. Dan caranya kayak gimana sih kak, persyaratannya, terus juga cara milihnya, terus teknisnya dan lain-lain kayak gimana. Jadi aku abis ini bakal ngejelasin, jadi kalian jangan di skip ya. Cara untuk kalian bisa mengikuti giveaway ini dan juga berkesempatan untuk memenangkan salah satu dari 8 hadiah yang udah aku siapin ini gampang banget, karena aku gak mau yang nyusahin kalian, gak mau ngeribetin, pokoknya bener-bener yang simple, segampang itu. Jadi kalian harus ngikutin banget ya. Yang pertama, kalian pastinya harus wajib kudu mesti untuk nge-subscribe channel aku dong. Ya iyalah, aku ngadain ini untuk subscribersnya aku, ya kan? Jadi kalian wajib banget nge-subscribe. Buat kalian udah nge-subscribe ya itu udah bagus banget. Tapi kalau buat kalian yang belum, subscribe sekarang juga. Nyalain notifikasinya. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe channelnya aku, Hairunisa Adlina. Kemudian kalian juga harus follow Instagram aku @adlina22. Oke, jadi kayak subscribe channel aku, terus juga follow Instagramnya aku supaya ada info-info update atau apa, kalian bisa tahu seputar giveaway dan lain-lainnya. Terus karena giveaway ini alhamdulillah aku di support dan dibantu gitu ya oleh sahabat-sahabat online aku gitu kan, kakak-kakaknya aku itu baik banget udah ngebantu support menyelenggarakan, ikut membantu gitu kan giveaway kali ini. Jadi juga kalian harus nge-subscribe channelnya ketiga orang yang udah nge-support. Yang pertama itu kalian wajib juga untuk nge-subscribe channelnya Kak Kartika dan Satya. Kayak gini tulisannya, Kartika dan Satya. Pokoknya kalian bisa cek aja detailnya itu nanti di description box-nya. Aku bakal tulis linknya di situ, jadi kalian tinggal klik, tinggal subscribe deh, gampang banget kan. Oke, kemudian kalian harus subscribe channelnya Kak Kartika dan Satya. Kemudian yang kedua, kalian juga harus nge-subscribe channelnya Kak Rika. Channelnya adalah Rika PTV, sama juga nanti aku bakal taruh di description box. Kemudian yang ketiga, kalian juga wajib untuk nge-subscribe channelnya Kak Indah Sulistyo Ningrum. Oke, jadi itu syarat yang pertama, gampang banget kan, cuma subscribe gitu kan. Kalian bisa liatin video-videonya mereka, karena pastinya video mereka juga insya Allah bermanfaat lah ya, jadi apa ya, buat menambah pengetahuan kalian. Jadi tadi udah ya, subscribe channel aku, follow Instagram aku, terus juga nge-subscribe ketiga channel pensupportnya aku. Nah pokoknya kalian wajib banget untuk nge-subscribe, karena
aku bisa ngecek kalau kalian itu nge-subscribe beneran atau enggak. Kalau misalkan nanti kalian diumumin menang terus ternyata kalian enggak nge-subscribe di salah satu dari kita, itu kayak akan gugur. Karena itu kan syarat utamanya ya, wajib banget subscribe. Nah, kemudian kalau misalkan kalian udah nge-subscribe kita semua itu, kalian jangan lupa untuk tulis di komentar video ini, tulisannya adalah Done, D-O-N-E, plus nama Instagram kalian. Kenapa kalian pakai nama Instagram? Terus kalau aku yang gak punya gimana? Jadi aku belajar dari pengalaman giveaway sebelumnya. Karena kan banyak yang bilang, kak kalau aku gak punya Instagram gimana, gak bisa ikutan dong. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir gitu ya, agak lebih sulit nanti di akhirnya untuk ngumumin pemenangnya kalau misalkan gak ada Instagram. Karena kan kalau ada Instagram kayak aku bisa mention, jadi dia juga bisa tahu kalau dia tuh menang. Nah, kalau kemarin tuh aku cuma tulis down doang, itu gak nulis nama IG-nya. Jadi kalau pada saat aku umumin, mereka tuh kadang ada yang gak aktif, jadi kayak gak tahu. Bahkan aku sampai bilang kan kalau misalkan 3 hari gak hubungin aku itu gugur. Jadi kayak aku harus nyari lagi pemenang baru. Itu menurut aku kayak wasting time banget sih. Jadi emang lebih sama-sama enak biar kalau misalnya kalian menang juga bisa dapat notifikasi dari aku. Itu tadi, kalian harus sertakan Instagram kalian. Nah, jadi kalian juga komen down di kolom ini. Gak boleh pakai akun All Shop ya. Bukan akun All Shop, bukan akun khusus giveaway. Pokoknya harus akun pribadi kalian dan juga Instagramnya jangan di private ya. Ini contohnya ya, kalau misalnya kalian udah nge-subscribe, aku kasih contoh, Don. Terus kalian tulis IG Adlina22, misalkan kayak gitu. Kemudian aku mau ngasih tau ke kalian, komennya please banget satu kali aja, gak usah spam, gak usah 2 kali, 10 kali, 100 kali. Itu percuma, karena nanti pada saat aku pemilihan, aku tuh sekali ngasih tau ya, cara pemilihannya adalah aku pakai aplikasi random gitu, yang akan dipick atau akan diambil dari komentar di video ini. Nah, kenapa aku bilang percuma kalian komennya tuh sampai beribu-ribu gitu? Karena sama sistem nanti akan aku filter, jadi satu orang, satu akun hanya akan terbaca satu aja. Jadi ya percuma juga, maksudnya buang-buang tenaga, buang-buang energi kalau kalian komennya sampai beribu-ribu atau sampai berpuluh-puluh ribu, tuh kan banyak banget nih, kayak percuma aja lah. Pokoknya yang kebaca satu akun yang satu kayak gitu. Jadi semua punya kesempatan yang sama untuk menang, enggak yang lebih sering komen dia yang menang gitu, enggak juga. Jadi karena emang udah sistemnya, jadi pasti dia akan ngefilter orang-orang yang double komen dan itu enggak akan kehitung double juga gitu. Jadi kesempatannya semua sama. Kak, terus giveaway ini kapan diumuminnya? Kapan masa berakhirnya? Kayak gitu kan. Jadi periode giveaway ini, tenang aja, kalian bisa punya kesempatan cukup lama, menurut aku ya adalah 1 bulan. Jadi giveaway ini akan aku umumkan insyaallah tanggal 10 September 2019. Aku akan umuminnya di akun Instagram aku. Makanya kalian pastiin untuk nge-follow Instagram aku supaya gak ketinggalan, supaya gak gugur kalau misalnya kalian udah jadi pemenang, kayak gitu kan. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, aduh kak, aku rumahnya jauh nih, nanti ongkirnya mahal segala macem. Tenang aja, ini giveaway-nya karena aku emang udah niat pengen ngasih gitu kan. Jadi kalian tuh kayak tinggal nge-subscribe, komen, duduk manis di rumah, tunggu pemenangnya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya kan. Ongkirnya free, bener-bener free, bebas. Jadi nanti ongkirnya akan aku yang tanggung. Jadi kalian bener-bener enggak akan ngeluarin uang sepeser pun. Oh ya, nanti kalau misalkan udah ada pemenangnya gitu kan, pemenang tidak bisa diganggu gugat karena di sini adalah aku yang pihak penyelenggara. Jadi aku nggak mungkin ikutin kemauan kalian, kak kok kayak gini, kak kok kayak gini, itu nggak mungkin. Karena nanti yang ada malah apa ya, kayak ricuh riuh gitu lah. Pokoknya semuanya kalau kalian pengen ikut giveaway aku ya kalian ikutin peraturannya aku gitu kan. Kalian juga pastinya harus selain siap menang juga harus siap kalah. Jadi jangan cuma pengennya menang, nanti misalkan kalian kalah, kalian ngebully aku, ngejudge aku, ah ini mah saudaranya apa segala macam, kayak gitulah. Jangan sampai kayak gitu, karena ini kan buat seru-seruan aja ya, sebagai ucapan makasihnya aku. Pokoknya kalian jangan lupa untuk cek description box-nya aku untuk nge-subscribe biar mempermudah, langsung kliknya aja. Terus menurut aku kayaknya udah detail semua gak sih? Semuanya udah aku jelasin, hadiahnya, cara milihnya, terus juga syarat-syaratnya, free ongkir. Pokoknya udah lengkap gitu ya insyaallah. Nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang aku bakal tulis di kolom komentar deh, kalau misalnya nanti ada yang sekiranya baru inget gitu kan setelah video ini kelar.
Dan selamat berjuang, semoga inilah rezeki kalian. Jangan patah semangat kalau misalnya kalian belum menangin giveaway-nya aku dari yang dulu-dulu. Mungkin siapa tahu aja sekarang itu menjadi rezeki kalian. Dan sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak yang udah nge-subscribe aku, yang udah ngedukung aku. Dan semoga kedepannya kalian bisa ngadain giveaway juga kayak gini kan, siapa tahu semakin berkembang channelnya, semakin sukses, amin. Yap, itu dia tadi adalah video terkait dengan penjelasan giveaway 300.000 subscribers ya aku. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share seluruh social media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!